Crazy Rich Asia mau jalan-jalan ntar. Lipstick apa sih yang bagus? Ya yang ini nggak mau kalah. Lipstick apa yang oke? Oke, aku coba. Coba. Warnanya pas nggak? Nggak, mohon maaf, nggak usah sebut harganya ya. Kita orang kaya kalau belanja nggak perlu pakai harga. Kita langsung bayar. Oh, order udah keluar semua ya? Nah, belum. Karena dari Pak Bos nih. Aku bagus nggak, Bang? Cantik, oke banget sih. Coba dibedakin ya, biar ganteng. Dibedakin, ntar hidungnya ini aja, disumpel aja. Oh iya, ada chargernya ya. Iya bang, tacap aja. Ini si abang mukanya kayak begini aja, bawa ceweknya kemana-mana bisa 10 ya, gimana kalau cakep kan nih? Siapa yang kira-kira cocok, karena abang nih bentar lagi mau ada sayembara pencari Hotman mencari Asmi, bener gak? Wah, saya udah banyak masih dicari juga. Oh, iya. Ini kayaknya ada tipe-tipe abang nih. Putih no? Ah, cantik sayangku, halo. Sayang maaf, lagi di acara The Hotman. Boleh buka gak sedikit maskernya biar lihat? Cantik banget tipenya abang nih. Tahu sebelah kamu gak? Tahu ya? Tahu ya. Oh, siapa namanya? Di atas langit masih ada Hotman Paris. Itu lagu adik saya tuh, Rory Kamil. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Widih. Luar biasa. Mbak, mohon maaf. Kalau kamu punya kesempatan pengen jadi istrinya Hotman, pengen jadi asisten Hotman, atau pengen jadi anaknya Hotman? Kayaknya lebih enak jadi istri kali ya. Kita geser sana. Sini. Oh, pengen jadi istri, nggak pengen cuma jadi Aspri. Lu pengen menguasai asetnya ya. Baik. Kenapa pengen jadi istrinya? Kenapa gitu? Karena dia tahu istri saya hampir semua properti gua atas nama istri kali. Oh, makanya berkuasa kalau istri kan. Lu mau kabur ya begitu gua kasih ya. Istri saya bisa dipercaya, lu. Oh, bisa nggak lu? Gak yakin sama lu? Oke, gua punya duit dari Crazy Rich Asia. Sekarang sebutkan 3 permintaan kalau lo jadi istrinya Hotman Paris. 1. Pila-pila lah ya. Pila-pila di Bali semuanya atas nama dia. Siapa sayang namanya? Mona. Atas nama Mona semuanya. Yang kedua? Pulaunya Hotman Paris atas nama sang istri, atas nama Mona. Dan yang ketiga? Saham boleh dong. Saham bisa kali ya. Dari yang tertiga itu, yang paling berat lo mau kasih buat dia apa? Saham pulau atau pila di Bali? Yang paling berat saya kasih adalah saham. Samolin. Untung banget. Wih. Kalau villa terserah, lo tinggal milih. Kalau villa di Bali tinggal milih, ada puluhan villa saya. Oh. Ya. Oke, tapi sebelum lo dapat saham, sebelum lo dapat villa di Bali, lo dapat dulu 1 juta dari Crazy Rich Asia. Lumayan buat jajan kompol, no. Kompol macam kompol. Situ. Ya. Aku. Kok ada artis? Ini bukannya pasangan settingan kemarin? Settingan iya kan, lo? Lo kayak... Asli settingan. Ini belanja apaan sih? Belanja apaan lo? Belanja baju, pakaian. Apa, diskonan, Lin? Paling diskonan. Iya kan, mau turun? Sini. Oh, my God! Aduh. Ngobrol dulu. Biarin nikmatin lo ya pacaran, tungguin sampai kapan. Aduh, berat banget lagi tadi. Jangan dong, nanti tulang-tulang nih. Bukan ini yang berat, ini yang udah loyong. mendingan ngobrol makan yuk. Ajakin makan. Iya, mau makan enggak? Traktir kita. Iya, traktir. Oh, lumayan sayang, ayo. Kita mau nyari gratisan aja lah. Ayo. Ya, sari pasangan setengah. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Crazy Rich Asia. The Hotman. Let's go, kayak kita makan.